yaitu al-kadzib, yaitu berdusta, di mana dusta berbohong sudah menjadi seakan-akan lauk dan pauk bagi seseorang pada zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah ini. Dan ancaman yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang suka berbohong akan menyeret dia ke dalam api neraka dan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wal kadzib. Wa innal kadzib yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Hadis sahih rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hati-hatilah engkau dengan kedustaan, karena kedustaan akan menyeret seseorang kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Dan sesungguhnya ada seorang yang berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Berdusta dalam berdagang, berdusta dalam bekerja, dan lebih-lebih di sini ketika seseorang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul tentunya berbeda dengan berdusta atas nama selain dari keduanya. Seperti berbicara atas nama Allah tanpa ilmu,